Banyak sekali kutunya, teman-teman. Kita lanjutkan pembersihan pada serabut kelapanya dulu. Seperti teman-teman lihat nih, sudah copot ini, teman-teman. Ini sudah copot dan ini sudah kosong. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Marwan. Semoga teman-teman sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang beragama Muslim. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki bonsai kelapa yang lama sekali tidak terawat ya teman-teman, cuma disiram terus dipupuk biasa tapi tidak ada perawatan daunnya, jadi sampai tumbuh tinggi seperti ini. Dan saya ada beberapa yang sudah saya tanam di kebun ya teman-teman, dan ini ada beberapa yang masih di pot, dan ini akan saya coba perbaiki ya teman-teman. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini kelapa yang tidak terawat. Kemarin ini juga belum saya expose untuk akarnya, dan ini masih banyak akar serabut yang belum dibersihkan teman-teman. Dan karena ini kurang perawatan daun dan serabut kelapanya masih seperti ini, dan daunnya pasti panjang. Dan ini juga ada beberapa hama ya teman-teman, seperti kutu putih. Nah, ini ada kutu putih. Ada kutu putih, dan kemarin juga sempat ada ulatnya juga. Dan ini akan saya coba perbaiki biar nanti bisa bagus kembali ya teman-teman. Kita bersihkan dulu ya teman-teman. Untuk akar, kalau dilihat masih bagus. Jadi akar ini belum ada yang keropos, belum ada yang lapuk gitu ya. Cuman ada satu ini yang kurang bagus. Jadi ini kita potong aja. Oke. Kemudian untuk daunnya, untuk batangnya juga kita bersihkan tipis-tipis saja. Oke, ini kita bersihkan tipis-tipis saja teman-teman, biar jamur yang menempel di batang itu hilang. Oh, ini ada yang lapuk juga teman-teman. Kita potong aja akar yang sudah lapuk. Oh, dan ini ternyata untuk batok kelapanya juga sudah copot nih teman-teman. Nih, seperti teman-teman lihat nih, sudah copot ini teman-teman. Nah, ini sudah copot dan ini sudah kosong. Kita copot aja. Nanti kita ini akan timbun aja di tanah biar muncul akar baru ya teman-teman. Kita bersihkan dulu aja. Jadi ini untuk serabutnya kita bersihkan ya teman-teman. Serabut-serabutnya
Kita bersihkan biar tidak dibuat sarang hama ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan pembersihan pada serabut kelapanya dulu. Dan ini ada pelepah yang sudah kering teman-teman. Kita potong saja. Kita potong pelan-pelan. Oke, seperti ini teman-teman. Dan kita potong lagi pelepah yang atasnya. Tapi saya tidak akan memotong sampai pangkal ya teman-teman, karena ini adalah perawatan perbaikan, jadi tidak akan saya potong sampai pangkal yang belum kering, pelepah yang belum kering. Oke, ini teman-teman, akan potong sekitar segini aja. Ini menghindari agar buncis kelapa ini tidak membusuk ya teman-teman, karena saya lihat dari kesuburannya ini kurang subur. Jadi nanti kalau kita potong lepahnya sampai ekstrim gitu akan terjadi pembusukan. Oke teman-teman, ini cukup pembersihan tipis-tipis saja untuk menghilangkan hama dan serabut kelapanya. Seperti teman-teman lihat ini ada beberapa hama kutu putih. Ya teman-teman. Nih. Ada hama kutu putih nih teman-teman. Sebenarnya ini nanti dilakukan penyemprotan ya dengan insektisida atau dengan bahan alami ya teman-teman. Kita bersihkan dengan manual teman-teman, dengan tangan aja seperti ini. Ini kutu ya teman-teman. Nih. Bisa teman-teman lihat nih. Banyak sekali kutunya teman-teman. Ya teman-teman. Kita bersihkan dengan tangan aja. Oke, seperti ini teman-teman. Ini perbaikan daun tipis-tipis dulu. Nanti jika tanamannya ini udah membaik
atau sudah subur. Kemudian nanti kita bisa program untuk daunnya. Sementara seperti ini dulu. Sementara seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan memperbaiki untuk media tanamnya. Di media tanam ini akan saya tambahkan ya teman-teman. Sebenarnya kalau posisi seperti ini, teman-teman bisa menambahkan batu di sini ya teman-teman. Nah, kasih batu, terus abis itu nanti ditimbun dengan tanah, nanti akan muncul akar baru di sini, di sekitaran batang ini, nanti akan melilit batu tersebut. Nanti akan menjadi bonsai on the rock ya teman-teman. Tapi karena saya tidak ada batu yang unik ya, nanti cuman saya akan timbun aja. Jadi seperti ini. Dan ini ada tanaman apa ini teman-teman. Saya cabut aja ini. Oh, ternyata ini menyatu dengan ini ya. Menyatu dengan akar kelapanya teman-teman. Apa kita ganti aja ya medianya ya. Oh. Oke. Kita gemburkan dulu tanahnya. Oke teman-teman, ini nanti akan saya timbun dengan tanah dan ini saya ada bekas talang bekas ya teman-teman. Ini dulu juga buat menggrounding bonsai kelapanya. Saya akan masukkan dari atas saja. Oke, seperti ini. Ini tujuannya juga untuk menambah media tanam agar merangsang akar baru ya teman-teman. Seperti ini. Oke teman-teman, ini untuk media tanamnya. Jadi media tanamnya ini saya menggunakan campuran yang pertama tanah, yang kedua ada sekam bakar, ketiga ada kokopit dan pupuk kandang untuk perbandingan 1:1 ya teman-teman. Dan kita masukkan aja di kita padatkan sampai penuh ya teman-teman. Dan kita siram aja. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan nanti saya akan update perkembangannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.